kompol. Assalamualaikum Sampurasun, selamat pagi pecinta domba Garut dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan, amin. Hari ini Selasa tanggal 22 Januari 2022, saya seperti biasa kembali lagi berkunjung di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Dan edisi hari ini saya akan mencoba mereview sekaligus memberikan informasi harga domba Garut jenis pejantan priangan dan ada juga pejantan pedaging. Nanti harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang, serta video ini hanya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan perbandingan harga ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba Garut di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang ini buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Dan di sini menyediakan berbagai macam jenis domba Garut. Bagaimana dengan harga domba Garut jenis pejantan priangan dan pejantan pedaging hari ini? Oke, untuk itu mari kita saksikan. Pemirsa Hobi Seni Channel dan pemirsa pecinta domba Garut dimanapun berada. Nah, ini lapak dari Pak Haji Anang ya. Hari ini Pak Haji Anang membawa domba Garut pejantan priangan dan pejantan pedaging sebanyak 11 ekor. Nah, saya akan mencoba mereview satu persatu domba Garut yang hari ini dibawa oleh Pak Haji Anang ya. Kita mulai dari yang sebelah sini. Ini motif bulunya baracak ya, perpaduan antara warna hitam dan warna putih. Nah, ini umurnya 1 tahunan lebih. Mempunyai bobot timbangannya kisaran antara 35 sampai 40 kg-an. Kita lihat dombanya lumayan besar, keren. Domba yang seperti ini bisa digunakan untuk acara akikah dan acara yang lainnya ya. Kalau untuk harga, domba yang ini dikasih harga 3 juta rupiah. Yang di sebelahnya ini sama juga seperti yang tadi. Domba Garut pejantan pedaging ya. Ini motif bulunya riband. Umurnya 1 tahun setengahan ya. Bobot timbalnya ini mencapai 35 sampai 40 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang ini sama seperti yang tadi, 3 juta rupiah. Nah, yang ini sama juga seperti yang tadi ya. Ini domba pejantan pedaging. Domba motif bulunya riband. Bobot timbalnya ini mencapai 35 sampai 40 kg-an lebih. Umurnya 1 tahun setengahan lebih ya. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga 3 juta rupiah. Yang di sebelahnya ini sama juga domba Garut pejantan. Motif bulunya riband ya. Ini umurnya 1 tahun lebih. Bobot timbalnya ini mencapai 30 sampai 35 kg-an. Nah, domanya keren, domanya bagus. Kalau untuk harga 2.700.000 rupiah. Lanjut yang di sebelahnya pejantan juga. Bobot timbalnya ini mencapai 30 sampai 35 kg-an ya. Dan kalau untuk harga sama seperti yang tadi, 2.700.000 rupiah. Coba kita ke sebelah sini. Ini ada sekitar 1, 2, 3 ekor ya. Ada yang warna coklat, warna baracak, ada yang sambung. Nah, kalau yang ini umurnya 1 tahunan lebih ya. Bobot timbalnya ini mencapai 25 sampai 30 kg-an.
Dan kalau untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.500.000. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah sini ada dua ekor ya, warna sambung dan warna baracak. Ini umurnya satu tahun lebih, bobot timbangnya ini mencapai 25 sampai 30 kg-an. Dan kalau untuk harga per ekor kedua domba ini dikasih harga Rp2.250.000. Nah, kita beralih ke lapak yang sebelah sini. Ini lapak domba Garut milik dari Pak Haji Ukar. Hari ini Pak Haji Ukar membawa domba Garut berbagai macam jenis sebanyak 27 ekor. Nah, coba saya akan mencoba mereview dan memberikan informasi harga domba Garut yang hari ini dibawa oleh Pak Haji Ukar. Kita mulai dari yang sebelah sini. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 4 ekor ya. Ini domba Garut pejantan semuanya. Ini rata-rata motif bulunya riben semuanya ya, ke 4 ekor ini. Rata-rata umurnya 1 tahunan setengah ya. Dengan mempunyai bobot timbalnya ini 30 sampai 35 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang ini dikasih harga per ekornya Rp2.300.000. Berlanjut yang di sebelah sini, sama juga domba Garut pejantan ya. Ini domba Garut pejantan pedaging. Motif bulunya belang sapi ya, dombanya keren. Kita lihat tanduknya juga ini mewah ya. Umurnya 1 tahun setengahan, bobot timbalnya ini mencapai 40 sampai 45 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp3.000.000. Kita yang di sebelahnya ini ada sekitar 1-2 ekor ya, ada yang warna riben, ada juga yang warna sambung. Nah, ini rata-rata umurnya 1 tahun setengahan dengan mempunyai bobot timbalnya 30 sampai 35 kg-an. Nah, dombanya keren-keren, dombanya bagus-bagus. Dan kalau untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.100.000. Nah, yang di sebelahnya kita lihat ini warna riben juga ya, umurnya 1 tahunan, bobot timbalnya ini mencapai 25 sampai 30 kg-an. Dan nanti ada perbedaan ya antara domba yang ini sama yang ini, berbeda. Yang ini memang sedikit besar, tapi yang ini kecil. Kalau yang kecil ini nanti kedepannya bisa lebih besar dari yang ini ya. Nah, bobot timbalnya saat ini sampai 25 sampai 30 kg-an. Dan kalau untuk harga Rp2.200.000. Yang di sebelahnya ini kita lihat domba periangan ya, atau domba kuping panjang warna-warni riben. Umurnya 1 tahun setengahan, bobot timbalnya ini mencapai 30 sampai 35 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.500.000. Kita berlanjut yang di sebelah sini, lapak dari Kang Wawan ya. Hari ini Kang Wawan membawa domba Garut pedaging semuanya sebanyak 21 ekor. Nah, ini sini yang sebagiannya ya, coba saya review satu persatu. Ini ada domba Garut periangan ya, atau domba kuping panjang seperti yang depan saya, warna riben 2 ekor ya. Nah, ini umurnya 1 tahun setengahan, bobot timbalnya ini mencapai 35 sampai 40 kg-an lebih ya. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp2.800.000. Yang di sebelahnya sama juga ya, seperti yang tadi riben juga, ini umurnya 1 tahun setengahan, bobot timbalnya ini mencapai 35 sampai 40 kg-an lebih ya. Nah, domba yang seperti ini sama seperti yang tadi dikasih harga Rp2.700.000 per ekornya. Nah, di sini juga milik Pak Wawan juga ya. Ini dombanya besar-besar, keren-keren, domba Garut pejantan pedaging semuanya. Nah, ada dua ekor, yang satu warna kondang, yang satu warna riben ya. Kalau yang warna kondang ini sedikit besar, keren dombanya. Ini umurnya 2 tahunan lebih ya, bobot timbalnya ini mencapai 55 sampai 60 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga
Rp4.200.000. Yang di sebelahnya kita lihat sama juga domba pejantan pedaging ya. Ini dombanya lumayan besar, keren. Bobot timahnya bisa mencapai 50 sampai 55 kg-an. Nah, dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp3.700.000. Nah, ini sama juga ini domba Garut pejantan pedaging ya, domba yang besar-besar, domba yang keren-keren. Ada sekitar 3 ekor. Ini rata-rata motif bulunya ribbon ya. Bobot timahnya ini mencapai 50 sampai 55 kg-an dan domba yang seperti ini bisa digunakan untuk acara akikah atau acara kurban dan yang lain-lainnya ya. Nah, umurnya ini rata-rata 1,5 tahun sampai 2 tahunan. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga per ekornya kisaran antara Rp3.500.000 sampai Rp4.000.000 lebih ya. Nah, yang di sebelah sini kita lihat di sini ada 4 ekor ya. Berbagai macam motif bulunya, ada yang warna sambung, ada yang warna kondang, dan ada yang warna ribbon. Ini rata-rata umurnya 1,5 tahun lebih. Dengan mempunyai bobot timahnya ini mencapai 40 sampai 45 kg-an. Nah, domanya bagus-bagus, domanya sehat, domanya keren-keren. Dan untuk harga domba yang seperti ini, per ekornya dikasih harga mulai dari Rp2.500.000 sampai Rp3.000.000, menyesuaikan dengan jenis domba dan tentunya bobot timbangan dombanya ya. Kita lanjut yang di lapak sebelah sini, hari ini ada sekitar kurang lebih 1, 2, 3, 4 ekor ya. Ini sama juga domba Garut pejantan semuanya. Ini sama semuanya, domba Garut pejantan semuanya. Kita lihat dombanya lumayan besar-besar, dombanya keren-keren, dombanya bagus-bagus, domba untuk acara akikah dan acara yang lainnya ya. Ini bobot timbangnya kisaran antara rata-rata 35 sampai 40 kg-an ya. Umurnya 1,5 tahun lebih. Nah, dan kalau untuk harga domba yang seperti ini ya, di perekornya dikasih harga mulai dari Rp2.500.000 sampai Rp3.000.000. Menyesuaikan dengan jenis domba dan tentunya bobot timbangan dombanya ya. Yang di sebelahnya ini ada sekitar 3 ekor ya. Ada yang warna baracak, ada yang warna ribbon juga, ada yang comot. Nah, ini rata-rata umurnya 1,5 tahun. Dengan mempunyai bobot timbangnya ini 35 sampai 40 kg-an. Nah, kita lihat sendiri ya, dombanya bagus-bagus, dombanya keren-keren, dombanya sehat-sehat. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga mulai dari 2 juta sampai Rp2.500.000. Nah, pemirsa Hobi Seni Channel, itu tadi adalah review dan informasi harga domba Garut. Jenis pejantan dan ada juga pejantan priangan yang hari ini ada di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Tadi harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang, serta video ini hanya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan perbandingan harga ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba Garut di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang dan di sini menyediakan berbagai macam jenis domba Garut. Jadi langsung datang saja ke Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Sekian dulu review hari ini dan nantikan video mereka lainnya seputar domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.